sok agawe ke penonton. Ayak dibantuan nyanyi usaha. Eta teh ciri namu ngarang ngedadak bulak balik nitah nyanyi ka penonton. Kehela iya ujung-ujung aya nu geulis baju bodas. Gerata rosku salira jenenganana saha. Mun teu salah ieu teh mantan teh kawe nu balik di Saudi tadi sore. Rawaler patarosan bab gondo dupi salira jenengan saha asal di mana. Ayo nu terang tadi dia nyanyi siate. Oh nyanyi Dracula kakarek ngahakan orok. Aduh, sian, kadian, ongko sian, ongko kadian. Tepuk tangan. Kumaha damang, orang suka nagali. Sip kuring nedawi di miton payuneum sadaya. Kade tumaros paris ditampi moal. Mudah-mudahan nampihan babarayaan. Nama orang taros orang dia. Ibu bapak sadayana betah janten orang suka nagali. Thank you.
sihat jalan. Anu nitipkeun gunung sa, anu nitipkeun paku, paku. Ari gunung teh pakuna bumi, ai urang dia tiris kunaon? Ku gunung. Kulantaran tiis ku gunung, gunung pakuna bumi kade gerajaragaan tong ditaluaran. Manusa cicingna hanapeun gunung lain luhureun gunung. Lamun manusa geus asup ka luhureun gunung, geus ngarempak garis kamanusaanana. Geus ngarempak garis kamanusaanana. Jadi di dieu teh pan aya kokolot urang, aya waade barkah, keprok atuh sadayana. Aya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cianjur keprok. Ngora kene kaseh Ketua Partai Gerindra. Biasana hiber ka luhur kadeh, tong di luhur wae turun ka handap. Bener teh? Nah, ieu aya Pak Kades sadayana gagah tadi. Wah, aki-aki legeng cing aing. Ah, pokona aing mah teu ngomongna naon. Lamun aing ngomongkeun dukung Deddy Mulyadi isukan bisa dipanggil Bawaslu. Aing ge nyaho. Ya, sadayana hadirkeun da surti kabeh. Hiji gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawah. Gunung kudu awian, naon artina eta gunung kudu remet ku tatangkalan. Eta tatangkalan kaluar sirah cai. Tinu sirah cai dialirkeun ka lengkob balong. Balong naon ngaranna? Balong gede. Cirata Jatiluhur sabuling terus jeung nampung cai. Tidinya jadi naon? Jadi kahirupan, jadi kamakmuran. Kamakmuran naon? Jadi listrik, jadi laut turun ka handap Tarum Timur, Tarum Barat. Jadi sawah. Tidinya urang Sunda bakal subur makmur gemah ripah loh jingawi. Apanjang apunjung, reaketan reaketon, buncir leuit loba duit. Duruk di juru bro di panto, ngalaya di tengah ima, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jamrong, na parango aya si jago. Aing. Eta teh konsep buhun, konsep buhun. Ngan salahna, salahna urang baheula teu diundang-undangkeun. Di Australia konsep buhun diundang-undangkeun. Tata ruangna berlangsung 400 tahun. Di urang tata ruang ganti bupati, ganti tata ruang. Dibangun luyu jeung kahayangna, luyu jeung kapentinganana, nu balukarna gunung bulistir, gunung gunur, pasir bulistir. Leuweung ruksak cai saat rakyat balang. Leungit kahormatan dirina. Mau gagah mun aya leuweungan sia. Eueuh leuweungan mah mau teh lungahai lengho. Kieu.
Beak we maung urang dieu teh maung bikangna ke ku aing ditinggalikeun. Bener teu? Sardi? Kajaga teu kahormatan dirinya. Ngarasa runtad teu kahormatan dirinya. Runtad di dieu nasionalisme ngajarkeun jaga martabat bangsa, jaga kehormatan bangsa. Pak Prabowo tahun 2015 ngabebaskeun TKI nu aya di Malaysia tilu hukum gantung. Pikeun naon ngajaga kehormatan diri. Nah lamun Pak Prabowo ngajagaan TKI nu di Malaysia kehormatan dirina rek digantung di tiang gantungan kulantaran dituduh maehan dunungan awewena, Pak Ketua DPRD jagaan kehormatan awewe Cianjur. Kehormatan dirina pulangkeun ka sarakan pang balikanana istri nu sajati nu sok dipingit dijaga kehormatanana benerkeun pendidikanana kumaha cara ngamenerkeun pendidikan darah ripuh atuh da ngitung masalah ribut kolot ayeuna parebut sakola dijonasi anger teu kabagean kunaon salah ngitung hey. Para gubernur, para bupati gera diuk bareng, gera hitung. Lamun budak diwajibkan sekolah SMP, ruang kelas SMP kudu sarua jeung ruang kelas SD. Siapa nih budak sekolah ke SMP, ITSD ke SMP, ruang kelasna kurang. Balu karena jelema miskin sekolah ke swasta. Temahi duitna eureun di tengah jalan. Umur 14 tahun budak parawan geus teu sakola kamana ka TKW balik deui ka dieu amprok we jeung kuring kawin geus am nyontokeun henteu aing mah enggak ulah ngabohongan kieu mah tidak duda tidak saya mah tapi pernah jadi duda enggak pak saya mah hah sareng samong nyamong jadi satu pak. Maksudnya gumas ya teh? Hah? Bapak pernah jadi duda tidak? Belum. Belum. Enak banget. Karena langsung pak. Yang disebut langsung kan dulu bapak pernah sama orang Subang. Punya anak satu. Terus bapak geser lagi. Geser. Ke Sukabumi. Punya anak satu. Berarti kan dari Subang ke Sukabumi bapak jeda dong duda dulu. Enggak jeda pak. Langsungnya. Enggak neng. Dari Sukabumi kan bapak ke Cimahi, berarti kan ngeduda dulu. Ya gitulah palah. Dari Cimahi bapak ke Banjaran. Itu. Ya. Dari Banjaran ke Sukabumi. Jadi bapak lima istri? Lima anak pak. Lima anak. Jadi satu istri? Satu anak. Eh. Aing teh. Pak. Hidup itu harus konsisten, Pak. Wajah dengan perilaku itu harus sama. Kalau wajah Bapak disebut wajah playboy, kan tidak cocok, Pak. Emang tidak cocok, itulah yang harus dipelajari oleh Bapak. Pak. Maksudnya Bapak ganteng. Ya kan, bapak ganteng, kaya, politisi hebat, pokoknya hebat ya, orang hebat bapak mah. Nah, terus masalahnya apa? Kenapa bapak jadi DM? Ya memang DM, Deddy Mulyadi. Eh suka tidak duda merana. Aku bukan duda merana. Apa? Tapi duda mulia. Asik. Nah, kenapa jadi duda mulia? Kunaon urang Cianjur ninggalkeun aing geus jadi bupati. Urang Cianjur. Oh, pantesan ulah. Wih, kalau diulah-ulah, wih nggak cemenang, cemenang. Awas kamu ke orang Cianjur kan? Kau orang Cianjur, itu, ayo kita enggak, memang nah, hidup itu sudah ada garis takdirnya. Nah, kita terima apapun yang terjadi karena itu adalah takdirnya Allah. Tugas kita ini mensyukuri apapun yang didapat. Nah, minimal kan keadaan aku hari ini memberikan harapan untuk ke depan. Asyik.
Laras, laras, ya kan? Laras. Aku kan punya harapan. Harapan. Di 2027, 2028, 2028 mendapatkan yang baru. Alhamdulillah. Nunggu anak aku gede dulu sampai umur 7 tahun agar dia psikologinya terjaga. Alhamdulillah. Pakai hati dong. Asik. Karena ukuran manusia itu bukan laki-laki dan perempuan, tapi rasa. Rasa. Ada perempuan yang punya perasaan, ada laki-laki yang punya perasaan. Asik. Ada perempuan yang tidak punya perasaan, ada laki-laki yang punya perasaan. Asik. Oh, ada laki-laki juga yang tegap legera rasaan. Lain tegak belum ngerasaan. Awal-awal kata ribu. Maksudnya tertipu bagaimana? Ya maksudnya apa naik kain gitu. Awalnya bagaimana wanita bisa jatuh dalam pelukanmu? Apakah engkau pakai pelet? Oh tidak. Apakah engkau pakai uang untuk merayu? Oh tidak Pak. Apakah pakai mobil? Tidak juga. Pakai berlian? Tidak. Tidak? Tidak, Pak. Terus pakai apa sehingga dia jatuh dalam pelukanmu dan kau tinggalkan dalam keadaan hamil? Cepat. Saya tidak akan pernah meninggalkan dalam keadaan hamil. Ya, jadi kalau meninggalkan? Sudah keluar. Bapak, Mak! Enggak, itu perlu diurus, saya budakmu. Itu kumaha cari tanah awewe bobo ka maneh? Teuing tengah. Sabar aja, ngomong. Neng. Ya. Ku si Oha lamun dirayu. Neng dari mama sok coba. Sok rayu heula. Sok rayu. Rayu, rayu. Make seni rayu na sok. Rayu na make seni. Oh sok. Dumi. Oh. Oh, dari opo? Nu salah lain di hareup, nu salah lalajona loba deuih. Aku
Jadi ketika dia nangkarak di atas tempat tidur, kamu melemah. Dia lihat, langsung ngejerit. Ayah kumang! Bercerailah. Ya. Dan itu terjadi berulang-ulang. Iya pak. Kayaknya kong kaling kong kaling kong. Tapi sini. Ya. Kata Pak Ketua DPRD tadi, benar enggak bahwa kamu itu giginya copot setelah masuk rumah sakit? Iya pak. Diinfus? Diinfus pak. Dan kamu waktu itu muntah-muntah? Iya pak. Ngabusa? Ngabusa pak. Bau? Bau. Sampai giginya copot? Iya. Itu masalahnya apa? Sebenarnya sih enteng pak. Kok apa? Keracunan pak. Keracunan apa? Keracunan susu kadaluarsa. Maksudnya, oh kamu makan susu bantuan gempa? Bukan. Sudah kadaluarsa, kamu minum? Bukan. Susu apa? Materinan warga jakun. Tetap pak. Naon? Tetap. Weh, tapi jakun ini sih. Susu ini. Kunaon? Hah? Kunaon? Ya, susu. Naon? Susu ini. Teka haja pak. Kumaha? Kudapanannya kudu nama panu sehat, apanya nu sehat? Kudu nama nu sehat. Iya susu. Aya susu naon? Nya pan aya tilu. Naon teh? Susu teh. Susu teh. Tilu susu tilu jenis. Biji susu. Susu kaleng. Susu kaleng. Susu kaleng. Susu Benera. Indomie. Jadi naon? Eusina. Eusina. Susu kaleng. Eusina. Dipake minum budak bapana cangkangna wadahna dipake cocokan budak kaleng masuk dipake heeh saya dipake rorodong oh atau pake celengan halo terus saya susu asi eta susu kaleng leusina mah diinum ku bapana cangkangna ku budakna susu asi mah kebalik pak kumaha gitu leusina ku budakna wadahnya para dicocokan bapak nak itulah nyawana kumaha aja yang nyawa tuing nyawa pak aja nyawana kumaha pakai tepung eh tadi gitu kan tepung pak jadi nu dikenyot kumaha teh susu tepung tak kenyot tak ini kenyot pak nyenat deh hah nyenat deh nyet sama tepungan oke kumaha nyenat itu aja pak. Oh. Dari ini sedekun sih. Disedekun kumaha? Pus ini disedekun. Saha? Wing. Disedekun kumaha? Begitu kita sih. Oh ini kiki tua. Oh sesuatu yang aja nak. Kau nyebut apa kau? Oh nyebut apa? Nyamannya natu lompat. Hese kau. Eta iman pak iman nanti lo tik pak. Terus? Iman nanti kau dikeram. Dikeram pus ini nih. Oh. Terus? Oh begitu. Ujar bupat karena jandela dipaku. Terus? Ke kolong. Oh kolong nih. Naik ke para. Batu lama kita menang ke rubuh. Jandela. Dan tadi panah dikunci. Panto. Panto kan mesti dikunci. Ini alungkan. Terus kumaha tuh? Oh ini sedaku. Kurin ini. Oh siap cina aja lah. Kurang panggil ini. Hei. Terus? Oh gitu. Bisa tadi praktekin ini nah itu. Entong. Entong. Entong gak? Entong. Kayak mau gesah. Eh, saya digarap dia punya nyai. Hah? Ayo bapak naon. Naon gesah saya garap. Hah? Naon gesah saya garap. Gesah. Gesah naon. Gesah jeng sarakina. Lumuk lengo. Nyang, kayak mau gesah jeng sarakina. Gapan lengo. Kayak weh, jeng sarakina. Oh, gesah jeng sarakina. Jeng sarakina. Gue teka sia. Untung. Ulahnya. Ulah nolak kali. Terus? Turun di sana kalau kiu sila terus. Ini mau nggak? Terus? Ini mau? Terus? Ini mau? Mungkin dapat mau nih? Mungkin dapat ini mau? Ini mau? Mau? Jadi mana emang lu diruntakin kehormatan nanti lain budak runtah sampah warna bisa jadi organik anorganik kalau runtah manusia terjadi nanti jangan sih. Thank you.
mangan. Saha ieu teh namina? Piras. Giras. Piras. Piras, sebut teh miras. Kurang mana? Ciwangi. Ciwangi, mana Ciwangi teh? Oh, deket. Deket di dia. Kana naon ka dia? Motor. Jeung saha? Ciwa. Ciwa. Ari bos mana? Bapak mana? Ha, tebok acisna usaha. Ya deh. Mu alus mah, doma kudu doma kuring. Doma kudu doma doma kuring. Doma direneuhan doma naon? Urusan. Mana yakin sih itu bisa ngerenahan domba? Yakin? Bisa ngerenahan domba? Berarti sih itu boga kan? Kanjur. Mana kan kita yang boga domba? Gampang. Capa kanjur. Yeah. Wanita? Wanita? Domba hiji hadiahnya. Masa bisa? Ini bakal nyurna. Siapa yang ulang meliti loak? Sok
eneh wae ah. Ini jelas mah dia bahagia. Sehingga ditanya rek balik ka mantan moal kohan. Hah? Rek balik ka mantan moal. Ingat moal ka mantan. Ya moal atuh geus ieu mah. Bener? Ya bener. Hah? Lawan gaya nu ngantri rek balik deui moal. Rek balik deui moal. Moal. Bener. 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 Bener sih mah balik. Balik ka mantan. Moal balik. Moal. Moal. Sarus so, ka harti. Si eta menang honor rumah abuah di TV. Benar om kenya. Pokona eno peristiwa nu sebalik modal. Jadi di balik peristiwa teh ada hikmah. Ada hikmah. Dia ditinggalkan, disakiti, kemudian dia populer, kemudian banyak yang undang, diundang oleh saya beberapa kali sampai malam hari ini diundang oleh TV. Ya kan, mudah-mudahan besok dapat pekerjaan yang layak. Amin. Dapat penghasilan yang cukup. Amin. Dan dapat istri yang setia. Amin. Biarlah dia mencari yang cantik, kemudian pengertian dan setia. Jangan dapatin perempuan jelek, cerewet, timuruan. Gitu. Kurang. Ya, yang jelas rek balik ke mantan. Rek balik ke mantan mah. Rek balik. Tukang kenang rek balik ke mantan mah. Omongannya. Emang siapa ke mantan? Wah! Wah! Yeah.
misalkan dendam gitu. Cuma tanya teh, hang, si Ganu ya latar belakang. Titik dengar tuh. Ini hajat mudah dan jangan apa sih? Sama mantan tuh nggak boleh dendam loh. Mantan itu adalah masa lalu. Ya kan? Kalau orang yang membicarakan masa lalu itu orang yang lihat spion. Boleh sekali-kali, tapi jangan keterusan. Kita berpikir masa depan. Ya kan? Iya benar. Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Masih, amin. Tanya ya, kunaon, emang yang nyawa. Kasawah, kakebon, kuli, di saha. Lima uka. Hari nu boga doma saha. Aki, sabar hiji dombana. Domba ini domba aki. Aki. Domba aki. Domba aki. Ini. Sabar hiji. Bikang jalu. Hiji jalu hiji. Jalu hiji. Jadi ayah pasangan anak. Nggak serena encan. Kunaon terena-rena. Cani bawa. Oh cani bawa ceken. Oh cani bawa. Iya mah alu ngecuplak dua. Can dipacakkeun. Pernah ningali domba dipacak? Teu pernah. Nu eta can dipacakkeun. Acan. Maneh ngilu mantuan ka aki. Ngarit. Kelas sabaraha sekolah? Kelas 4. SD. So ngaritna ka mana? Hah? Pokokan teh di mana? Ini masih nanya. Hah? Paraja mana? Hah? Ngurung ngaritna di mana? Di kebon sayur di mana? Kebon, di sawah. Di sawah, ayah sawah kene di dia. Kebon sayur ayah. Sapoe sabara karung ngaritna? 100. Berat? 100 naon? Sabara karung. Sabara karung, kan sarung karung mah. Sakarung, mantuan aki. Heeh. Hayang boga domba. Rek ngarit moal mun buka domba. Ngarit. Oh, rek tuna ditunda di kandangna di mana? Di mana? Di lebak. Di lebak di tempat saha? Di kebon. Kebon saha? Kebon aki. Aki buka kene kebon. Nek nyeun kandang domba di dinya. Nek diurus. Jarang budak laleutik boga cita-cita. Lama remaja jalan tak tahu.